diamankan oleh Satnarkoba Polrestabes Bandung. Dan saya tidak ada kaitannya dengan 5 tersangka atau 5 pengedar saat rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinada. Memang benar, saya telah diamankan Satnarkoba Polrestabes Bandung. Dengan itu, saya berterima kasih kepada Satnarkoba Polrestabes Bandung untuk menyadarkan saya dari teman atau lingkungan narkoba. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga besar saya, kepada keluarga besar Satnarkoba, khususnya Satnarkoba Polrestabes Bandung, keluarga besar BNN, keluarga besar LAN, keluarga besar Batik, keluarga besar Bintang 8 Production, musik label, Kang Yoni Dores, dan keluarga besar mantan suami saya, Andika, yang selalu dikait-kaitkan, dan seluruh penggemar-penggemar saya memohon maaf atas kesalahan dan kehilapan saya. Apa yang dialami saya merupakan kesalahan saya yang mencoba narkoba dari ajakan teman, disuruh mencoba, dan kesalahan saya saat itu saya mencoba. Sehari sebelum saya diamankan Satnarkoba Polrestabes Bandung, saya tegaskan di sini, saat saya diamankan Satnarkoba Polrestabes Bandung, saat itu saya baru memasuki kendaraan mobil saya. Tidak lama saya didatangin aparat Satnarkoba Polrestabes Bandung, lalu saya diamankan. Yang sebelumnya teman saya terlebih dahulu diamankan oleh Satnarkoba Polrestabes Bandung. Dan saya tidak ada kaitannya dengan 5 tersangka atau 5 pengedar saat rilis di Polrestabes Bandung. Ini pertama kali saya mencoba narkoba dan pastinya ini yang terakhir kalinya untuk saya mencoba narkoba. Saat ini saya sedang menjalankan rehab. Jadi sehari setelah kejadian, keluarga saya meminta dan saya sendiri meminta kepada Satnarkoba, khususnya Bapak Kasat, untuk saya menjalankan rehabilitasi. Dan alhamdulillah permohonan saya, permohonan keluarga saya, Bapak Kasat setujui untuk saya diserahkan ke BNN dan menjalankan rehab. Jadi sebelum saya diamankan Satnarkoba Polrestabes Bandung, saya baru selesai banget selesaiin mixing mastering untuk single lagu yang berjudul Rindu Hati Ini, yang didirect dan diciptakan juga diproduseri Kang Yoni Dores di Bintang 8 Production. Jadi saat saya menyelesaikan mixing mastering, tidak lama saya diamankan Satnarkoba Polrestabes Bandung di depan jalan rumah saya, tepatnya di dalam mobil. Insya Allah dari kejadian ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk support dan doa dari masyarakat, juga penggemar-penggemar yang selalu mensupport hingga saya bisa terus berkarya dan tidak menjadi pemberitaan yang negatif. Dan sekali lagi, terima kasih selalu setia dan selalu memberikan perhatian dan support.